Bentar ya. Sumpah. Airnya deras banget, teman-teman. Wah, Henrik. Bro. Wah, bangun. Men. Lihat. John. Apa sih? Itu. Apa ini bangun itu? Ya Allah. Bangunin dulu, biarin aja sosok apapun itu, biarin aja. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Biarin aja. Wah, bangun. Ya Allah. Wah, udah mau nyap. Istighfar, Be. Istighfar, John. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Alhamdulillah, ya Allah. Men, balikin dulu koin. Istighfar terus, Wak. Astagfirullahaladzim, men. Sah suatu hal besar ada yang terjadi di tempat ini, men. Allahu Akbar, ya Allah. Tak terangin senternya. Aswah. Men. Tenang, kalian tenang. Kita coba keluar dari sini. Ya Allah. As. Astagfirullahaladzim. Bersih dulu. Sumpah. Ini bukan air bersih, cok. Ini air kotor, cok. Bau kot semua ini. Astagfirullahaladzim, benar kita balik, hati-hati. Bah. Balik. Iya, senter ke jalan gua. Ini agak, gua nggak tahu jalannya gimana ya, Yul. Balik, hati-hati lo, licin lo, balik. Iya. Balik, licin lo. Allahu Akbar. Bentar ya, teman-teman, gua fokus balik dulu. Karena jalan susah, teman-teman. Fokus jalan, bro. John, itu sebelah kiri, ada yang mendelam, John, bah, ada yang mendelam. Allah. Bro, fokus sini. Ya, bentar, John. John, tenang, John. Wah, berosot rasa semua lo, John. Allahu Akbar. Woi, lu bantuin gua dulu, bro. Allahu Akbar. Ya Allah. Allah. Tolongin, bah. Bentar. Sumpah, gua mau. Gua mau ke place. Jatuh. Ya Allah. Cepat anjing lo. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bentar guys, ini kaki gua susah, ini ada banyak batu, Yul. Mbah, tolong bantu netralisirkan, Mbah.
sesuatu hal besar terjadi di tempat ini karena kesalahan kita masing-masing, Bang. Wah. Pergi kau. Wah, wah. Gua lempar batu, anjir. Mana anjir? Mana gua lempar batu, ah? Allah Akbar. Allah. 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 Astaghfirullahalazim, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Astaghfirullah, keluar dulu, keluar dulu. Balik, 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 balik. Balik. Enggak. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Mama pegangin Zendrik, Ma. Astaghfirullahaladzim. Mau pegangin mah. Koin. Ini kos kaki siapa? Kos kaki saya. Mana? Mana sepatuku? Sepatu lu nyemplung kayaknya. Loh. Bah, sepatu saya hilang, bah. Ya Allah. Ya Allah, Gusti. Loh. Loh. Bah. Bah, lu pakai sepatu siapa? Bah, ya Allah, bah. Astaghfirullahaladzim. Anjing. Wah, nyemplung ini mah. Mama, astaghfirullahaladzim. Serius nyemplung? John, masa tinggal kos? John, serius John? Demi Allah, gue gak tahu, coy. Ah, sumpah. John, please John, sisa kos kaki doang, John. Demi Allah, gue John. Gak tahu, coy. Ah, ini gak lucu, John, sumpah. Udahlah, besok beli lagi gak? Bukan masalah beli lagi, itu. Udah, besok beli lagi lah. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, John. Ya. Cun. Santai satu. Wah, sepatu saya ini hilang. Ya Allah, Gusti. Ya Allah. Enggak mau, Mbak. Ini kalau enggak makasih. Bareng aku, Mbak. Cuk, bocah mendung. Mbak, buka. Makan dulu, Wahen. Kalian tarik sepatu sendiri. Lu naruh di sini orang ini apa? John, kita datang berempat, enggak mungkin ya, apalagi kaos kaki udah di dalam sepatu. Ini anjing. Masa Bah, kan? bah, tolong bah, nggak lucu sumpah. Ini tinggal kaos kaki doang lo, John. Ini curam. Kalau lo naruh di sini pasti jatuh ke air ke bawah. Kalau sepatu gua jatuh, sepatu lo jatuh. Sepatu gua ditindihin sama batu, coy. Sepatu, lah kok kaos kakinya tiba-tiba ada keluar? Ah, males cok, gua ngonten gini cok. Eh, John, sumpah John, duit lagi lo, John. Ini aja lah berapa sih sepatu kali 100 ribu? Anjir 100 ribu, cok. Cok, gua besok bayar kontrakan, John. Gak gini juga lo, John. Ah, sepatu hilang, cok. Bah, astagfirullahaladzim. Aduh, ya Allah, Gusti Akarim, ngonten gini banget lo, Yul. Ayo, balik ke atas dulu. Ayo, kasihan Zendrik dulu, yuk. Zendrik, Drik. Bapak, pegangin, Pak. Ayo, pelan-pelan ya. Es. John. Cari sepatunya. Ya Allah, Gusti ya Karim. Ya Allah, Gusti. Bentar. Gue harus berhati-hati karena memang di sini ada sesuatu hal yang besar yang kemungkinan besar ada hal buruk di sini ya. Wah, darbo! Si Peli kena!
Allahumma tolongin si Pelik kenot bang. Ada api teman-teman. Ya Allah Gusti. Astagfirullahaladzim. Loh ini sepatu saya loh cuk. Astaga. Wah. Ayo ke rumah. John, sekedap John. Aduh panas . Ayo ke rumah. John, gua gak bisa naik John. John, gua gak bisa naik. John, gua gak bisa naik John. John, John ini agak susah John. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Gusti Karim. Ya Allah, bentar saya naik ya. Saya naik dulu teman-teman. Ya. Naik. Gimana naik, Mbah? Naik, Kak. Aduh, Jok. Allah, Mbah. Ya Allah, Gusti. Wah, awas yuk. Astaga, ya Allah. Sepatuku, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mbah, balik, Mbah. Aduh ya Allah, gua belum mulai nih. Gua mau parparin ini. Ya udah. Yuk. Gua selamatin dulu Wahen. Iya, Hendrik dulu. Parparin lo mau ngapain? Mereka semua. Wah, burung lo. Aduh ya Allah, Gusti yang Karim. Aduh. Bentar ya guys, kita anus Hendrik dulu ya. Bunda Ayu, makasih Bun. Akbar. Aduh ya Allah kaki saya. Aduh kaki saya. Bentar Mbak, saya ke atas dulu. Saya ke atas. Kocel. Kamu depan, biar aku yang belakang. Perut saya sakit. Yang satu manggil, yang satunya kelak lagi. Astagfirullahaladzim. Aduh. Kamu bawa base camp dulu, Wahen. Astagfirullahaladzim. Gua dampingin Felix. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Koin di kantong Hendrik ya. Men. Koin di kantong Hendrik ya. Ah, burung. Ini saya. Jan! Woi! Jan, Bang. Allahu Akbar. Jan! Mbah. Jan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa yang kamu mau? Mbah. Mbah. Jangan lu sini dulu. Allahu Akbar. Jangan. Mbah, ayo naik, Mbah. Ayo naik. Astaga. Saya sudah capek banget naik turun tangga, cok. Istighfar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Gua kas aja Mbah, saya kas aja. Doain saya semoga aman Mbah. Istighfar Mbah. Lo pakai sepatu dulu kalau mau gas. Gini lo men, gua juga susah naik tangga Yul. Dan tripodnya juga agak disco gitu loh Yul. Buru. Kalian enggak ngerasain? Masih, Mas.
masih saya masih penasaran sama sesuatu teka-teki yang ada di tempat ini, Mbah. Gua nyekir aja enggak apa-apa deh. Sepatu. Pakai sepatunya. Jangan kamu ambil resiko lebih pada lain. Aman. Guys, gua minta tolong yang di Felix, yang di TTM masih banyak haters yang nyaman di room saya dan TTM. Kita semua kompakin This is Lost X TTM, bro. This is Lost X TTM. Gua minta tolong semua spam tanpa henti. Spam give-give kalian. Ya, yeah, This is Lost X TTM. I told you something, Yun. Gua gak memaksa. Kalian percaya. Suka boleh tonton, gak suka keluar. Ayo kompakin. Buat malam hari ini, Lost XTTM, spam gift paling besar kalian, bikin haters-haters semakin nyaman, Yul. Ayo Mbah, bentar. Mbah? Ah? Maaf, Mbah. Mbah. Resiko terkenalik. Kita bikin haters-haters semakin nyaman, bikin makin panas, guys. Spam gift paling gede kalian, gua gaskan. Lost XTTM malam hari ini, men. Udah. Lost XTTM. This is Lost XTTM, bro. Sendal ada nggak sendal? Sendal. Sendal ada nggak? Ngeyel, kamu baru kenal Felix ya, men. Sendal ada nggak? Jir. Nggak ada sendal. Laman. Gua. Gua gas aja, Mbah. Hati-hati. Iya. Kalau enggak kuat lu balik aja. Hati satu. Usah. Satu aja. Kalau enggak kuat lu balik aja ya. Oke, siap. Darah. Kuat yul, this is Felix Lost, man. Power on. Aman ya. Nanti ya, Pak. Siap, Pak. Pokoknya mau fokus, jaga pikiran kamu. Siap. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, men. Mbah. Koinnya ada nggak? Koin. Ketinggalan di sana. Di bawah. Makasih Bang Tom, guys. Yang ada rezekinya boleh bantu spam gift apapun, yuk. Kita Lost XTTM kan malam hari ini, men. Kita bikin haters-haters di room saya dan di TTM semakin nyaman. This is Lost XTTM, bro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Felix Julian. Oke, men, I told you something, sesuatu hal tentang tempat ini. Ini adalah salah satu sebuah curug. Kenapa disebut curug sakral? Karena memang ada sebuah cerita. Konon katanya, banyak masyarakat atau seperti dukun, orang-orang yang mencari togel, membuang berapa alat mistisnya itu di tempat ini, seperti tempat pembuangan jin atau apapun, mulai dari keris atau benda-benda keramat lainnya, men. Ya, jadi seperti itu yul, sedikit cerita dari tempat ini. Kenapa tempat ini disakralkan, saya masih kurang tahu, karena kemungkinan yang saya dapat dari info yang terdapat di tempat ini yaitu hati aman, hati udah gue bawa. Oke, saya coba turun ke tempat ini, men. This is very close, bro. Minum dulu, aman. Buat penghuni yang ada di sini, apapun bentuk kalian, lillahi ta'ala, tidak akan berkurang rasa takut saya. Sejatinya derajat manusia lebih tinggi daripada engkau, wahai jin kafir. Tapi by the way, menantang saya mungkin dari omongan, saya nggak ngencingin karena saya berusaha menghargai tempat ini, men. Banyak penonton baru, spam gift gede aja, mas. Kita bikin panas, haters panas. Saya belum apa-apa langsung tiba-tiba mencium bau getih. Sinten ada suara, saya mendengar ada suara, teman-teman. Turun, saya akan turun. Saya mendengar ada suara seperti memanggil saya untuk turun, teman-teman. Makasih Bang Lim. Saya mendengar ada suara turun. Jujur men, saya nggak tahu karena gini ya Yul, sesosok makhluk yang ada di sini itu berupa korin, siluman atau makhluk lainnya. Karena kenapa Kak Luna berkah? Karena kenapa? Karena di tempat ini tempat pembuangan jin pun berada, men.
aman-aman mbah aman. La ilaha illallah. This is Malik Lost Man. Buat penunggu yang ada di sini, saya menantang keberadaan kalian. Turun, suara turun semakin terdengar seperti suara kakek-kakek, teman-teman. Saya mendengar ada suara turun semakin ramai. Suara turun semakin terdengar begitu jelas. Sepertinya memang ada beberapa teka-teki yang ada di tempat ini, Yul. Ada yang ngomong suara turun begitu ramai. Gua nggak tahu sepertinya sesosok mereka yang ada di sini itu memancing saya agar saya turun. Saya akan wujudkan, saya akan turun ke bawah apapun sosok yang ada di sini. La ilaha illallah. Oke, saya mulai turun. Saya mulai turun ke bawah. Semangat. Saya mulai turun ke bawah. Saya akan turun mulai ke bawah pelan-pelan apapun itu. La ilaha illallah. Buat penunggu yang ada di sini, ya bada, ya badi, ya maiti, saya Felix Los mengundang kalian untuk hadir di tempat ini. Entah sesosok apapun, entah sesosok apapun, saya mengundang kalian. Cek belakang. Siapa? Seperti ada suara. Saya mendengar ada suara seperti sayanya. Saya disambut, teman-teman. Saya disambut. Ah. Das. Pak. Pak. Astagfirullah, Bapak mau kemana, Pak? Sinten, saya coba ikuti. Saya coba sepil sesosok apa ini. Dia turun ke bawah, teman-teman. Bentar ya, Yul. Ini agak lumayan cukup susah. Gua akan turun ke bawah ikutin sesosok ini, teman-teman ya. Allahu Akbar. Pak. 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 Hilang. Siapa? Hilang. Siapa lemah? Saya atau kalian? Bawa raga saya, hilangkan sukma saya di tempat ini, wahai cincin apapun itu. Saya Felix Los datang kemari untuk bermain dengan kalian. Suara saya mendengar ada. Saya melihat adanya sesosok. Gua gak tahu ada sesosok kera putih bersama orang. Seperti dia membawa. Jujur mas, saya ngerasa tempat ini memiliki dendam yang begitu besar. Bahkan bau getih pun sudah mulai tercium di sekitaran saya. Dia seperti di atas. Saya akan naik apa turun, guys? Turun. 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 Ah! Oh my god! Oh my god! Ada kodok! Ah! 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 Astagfirullahaladzim. Woi. Aduh. Woi. Siapa? Siapa? Sinten? Aduh, jancuk, Yul. Bukan, itu bukan suara saya, itu adalah suara kodam saya, Yul. Maaf, teman-teman. Maaf, guys. Maaf, ya. Saya akan turun. Anjir, ada aja kodok lo, Yul. Jujur, men. Gua nggak tahu kenapa tiba-tiba muncul. Itu bukan suara saya, itu suara kodam saya. Saya sudah mulai mencium bau getih. Saya sudah mulai mencium aroma bau getih di sini. Turun. Turun. Udah mbak, saya gak bisa tenang. Suara sinyal keluar. Saya gak bisa tenang. Wahai jin! La ilaha illallah. Apapun resiko yang saya alami di tempat ini, saya ingin kalian keluar. Apapun itu. Jadi jujur ya, Yul. Tempat pembuangan seperti barang-barang gaib itu tepat di tempat ini. Bahkan konon katanya cerita dari sekitar masyarakat ya. Masyarakat sekitar maksud saya. Bah! Banyak orang yang pernah bunuh diri di tempat ini. Ya percaya atau tidak saya nggak tahu ya, Yul. Namanya mitos. Jadi bisa dipercaya bisa tidak. Konon katanya dia bunuh diri entah karena hasutan sesosok makhluk yang ada di sini. Siapa? Turun. Turun.
Turun. Suara teriakan turun semakin terdengar jelas. Suara teriakan